Pameran ini bertujuan untuk menggagas dua hal. Yang pertama adalah soal pengarsipan, agar para seniman bisa menggunakan arsip-arsipnya, menyimpan arsip-arsipnya, ataupun menyosialisasikan arsip-arsipnya secara menarik. Kedua adalah untuk memberitakan kepada semua khalayak tentang cara kerja maupun citra maupun identitas para seniman dalam memproduksi wacana. Pameran ini sendiri dikemas dengan sifat pameran retrospeksi. Poster sebagai bagian dari arsip bukan lagi menunjukkan bagian dari kerja para seniman, tetapi juga sudah dianggap sebagai bagian dari karya itu sendiri.